Kali ini awak tidak payah ikut. Demikian kata Allahyarham Zahari Zakaria kepada isterinya Zubaidah Abdul Ghani, seolah-olah mengetahui dia akan terbabit kemalangan maut di kilometer 24 Jalan Mersing Kota Tinggi dekat Jamal Luang Selasa lalu. Allahyarham Zahari, 63 tahun, ditemukan maut selepas kereta pandunya terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 5 meter pada jam 9.10 pagi. Zubaidah, 64 tahun, berkata dia sering mengikut suaminya yang bekerja sebagai jurukur di Pasir Gudang Johor sejak 2 tahun lalu. Katanya dia berasa pelik dengan permintaan arwah tetapi menganggap suaminya itu mahu dia berehat dan menjaga cucu di kampung. Menurutnya pada pagi Isnin, dia pelik apabila suaminya itu tidak memaklumkan dia sudah sampai di Pasir Gudang. Zubaidah berkata dia sedaya upaya mencari suaminya itu termasuk berdoa dan mengadakan solat hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.